Intro. Delapan tahun berlalu, inilah kabar pemain sinetron Putih Abu-Abu. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Siapa sih yang gak kenal dengan kata Kamsoupai? Ya, kata tersebut jadi makin populer pada zamannya lewat sinetron Putih Abu-Abu yang tayang tahun 2012 silam. Tepat sewindu atau 8 tahun berlalu, bagaimana kabar para pemain sinetron Putih Abu-Abu? Kita simak beberapa potretnya. Pencetus kata Kamsoupai, Azana Bing Slamet, sudah jarang nampak di layar kaca. Kini Azana telah menjadi istri Rizky Alasta dan ibu satu anak. Walaupun sudah jadi bapak, Eza Gionino masih sering membintangi banyak judul FTV. Bahkan Eza sering beberapa kali memerankan karakter mahasiswa. Bermain satu sinetron, Kiki Azari dan Hardi Fadila terlibat cinlok. Mereka lalu menikah dan telah dikaruniai 3 buah hati. Kini Hardi fokus mengembangkan usaha peternakan sapinya. Pemeran utama sinetron Putih Abu-Abu, Feby Restanti, sampai saat ini masih sering wirawiri di layar kaca. Cinta Anak Muda jadi sinetron terbaru yang dibintanginya. Lama tak terdengar kabarnya, Agatha Priscilia beberapa waktu lalu muncul kembali di layar lebar dengan bermain film bebas. Tahu kabar mereka sekarang? Jadi ingat zaman berakting di sinetron Putih Abu-Abu. Siapa nih yang dulu sering nonton akting mereka? Bagaimana pendapat kalian? Sampaikan di kolom komentar.